Kalau mau beli mobil bagus, bergaransi bukan X tabrakan, banjir, sasisnya belum pernah patah di las disulap, cari Aguan Motor. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Derosa Auto. Buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video-video saya dan mendengarkan video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya untuk subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Buat teman-teman yang showroomnya mau direview atau mobilnya mau dibantu pasarkan, teman-teman bisa hubungi nomor telepon di kolom deskripsi yang tersedia. Kebetulan nama tempatnya adalah Aguan Motor. Kita langsung aja ke ownernya langsung dengan Om Aguan. Om Aguan. Nah, ini Om Aguan selaku owner di Aguan Motor ya. Om Aguan, gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, usahanya lancar. Amin. Amin. Nah, teman-teman, semoga diberikan kesehatan juga, dilancarkan rezekinya juga. Dan tentunya beli mobilnya di Aguan Motor. Om Aguan, ya. Ini kita ada beberapa unit, Om, kira-kira, ya. Om. Ada 30-an lah. 30 unit. Ya. Sampai belakang. Full ada di sini semua. Full. Oh, iya iya. Om Aguan, minta izin nomor telepon Om. Ya. Tolong disebutkan. 0816. Oke. 19. Oke. 24. Oke. 226. Oke. Nah, nomor telepon beliau ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang penasaran, mau kepoin atau negosiasi, bisa langsung klik tersambung sama WhatsApp ya, Om ya. Iya. Nomor telepon Om. Oke, ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita pengen tahu nih alamat lengkapnya di mana. Om Aguan, bisa tolong disebutkan alamat lengkapnya, Om? Jalan Swadaya Raya Blok G nomor 1625 depan Indosiar. Depan Indosiar. Jakarta Barat ya. Jakarta Om, Barat, ya? Barat, betul, Grogol. Nah, Om, ini paling tua mobil tahun berapa, Om? Untuk saat ini paling tua 2012. 2012. Paling muda sampai 2021 ada. 2021 ada. Ya. Baru kemarin sore ya, teman-teman. Dari tahun 2012 minimal yang ada sekarang stoknya ya. Stok saat ini. Yang paling tua. Di sini jual khusus mobil truk, mobil angkutan, mobil box. Tapi rata-rata kanter ya, Om ya? Iya, kata-kata saya kanter. Kanter ya. Di sini spesialis mobil kanter. Buat teman-teman yang kebetulan lagi membutuhkan mobil kanter atau mobil box, truk atau sejenisnya, bisa langsung kepoin nomor beliau tersebut, ada di kolom deskripsi. Nah, ini Om, ini mobil apa nih, Om? Truk apa nih? Mitsubishi. Mitsubishi Enkel. Mitsubishi Enkel. Short. Short. 110 PS. 110 PS. 2018. 2018. Ya, oh, betul. 2018. Ini yang 110 PS. Ini plat mana nih, Om? Plat B. Plat B, Jakarta, Jakarta. Tangerang. Kebanyakan saya plat B ya. Plat B Jakarta atau Tangerang? Jakarta ada, Jakarta, Tangerang ada. Ada. Nah, ini tahun 2018, pajaknya bulan apa nih, Om? Semua mobil yang saya jual pajak kir harus hidup. Pajak kir harus hidup semua. Hidup semua. Wow, tuh teman-teman. Teman-teman digaransikan pajaknya pajak hidup semua. Kirnya pun hidup semua ya, Om ya. Ya, ban pun kita nggak main ban vulkanisir. Rata-rata ban depannya baru semua, yang belakang 80%. Nah, itu garansi dari Ko Aguan. Pokoknya teman-teman beli mobil di sini, garansi ban benar-benar mobilnya bannya masih asli ya, asli. Bukan vulkanisir, bukan ya, dijamin teman-teman. Garansi. Garansi ya, oke. Nah, ini teman-teman di sini terpapang garansi bukan X tabrak teman-teman. Jadi teman-teman beli mobil truk ini dijamin mobilnya berkualitas dan benar-benar mobilnya yang siap pakai, nggak ada masalah ya, Om. Enggak. Nah, Om, ini kilometernya berapa, Om? Kilometer dikit ini nggak nyampe 100.000. Nggak sampai 100.000. 2018. Spesial main mobil bagus, kilometer dikit. Teman-teman,
Wagwan ini spesial, benar-benar mobil-mobil yang berkualitas, mobil ya, bagus ya. Kilometer tinggi gitu nggak ada, enggak, om. Enggak. Hampir nggak ada ya. Enggak. Kita nggak main. Ya, ya, ya. Nah, ini om harga berapa om? Sekitar 200-an. 200 jutaan. 200. 200 lebih. 200 ya, lebih. Kira-kira tepatnya berapa om? Persisnya di 275. 275 masih nego om? Nego, nego. Nah, ini bisa cash, bisa kredit nggak om? Bisa. Bisa kredit. Ya. Kalau kredit ada DP-DP ringan gitu om? Ada. Kerjasamanya sama leasing apa aja om biasanya om? Saya Mitsui. Mitsui. Multindo. Multindo. Oh iya. Nah, untuk data-data teman-teman bisa dibantu ya om? Bisa. Bisa dibantu. Bisa diatur. DP bisa minim. DP kira-kira berapa om paling minim? 30 juta bisa. 30 juta bisa? Bisa. Ilustrasi angsuran kalau DP 30 juta berapa tuh om? Sekitar, wah masih dihitung lagi. Masih dihitung lagi. Ya. Kira-kira kurang lebih. Ada sekitar 5 jutaan. 3 jutaan, 4 jutaan. Lebih. Lebih dari 4 jutaan. Tergantung dia ngambilnya berapa tahun. Biasanya kan 5 tahun ya? 4 tahun. Kalau mobil niaga di 4 tahun. Di 4 tahun. 5 tahun belum ada? Belum ada. Nah teman-teman 5 tahun belum ada, tapi minimal DP masih bisa dibantu, DP minim, DP keper ya om ya. Ya 30 bisa, juta, bisa. Om Aguan bisa langsung siap. Proses. Untuk kondisinya saya pastikan benar-benar kondisi yang fit, bagus, istimewa loh teman-teman mobilnya. Masih kaleng semua ya om ya. Ini nggak dicecet om ya? Enggak, ya? Full ori. Semua? Saya kebanyakan main full ori. Main full ori? Yeah. Tuh teman-teman, subhanallah luar biasa. Di Om Aguan ini benar-benar mobilnya yang dijual, mobil bagus. Nah ini om, kita mulai dari mana lagi nih om? Dari yang 2012 mana om? 2012 yang depan ya. Oke, yuk kita ke depan om. Yang 2012 ini? Ini, nah ini... Sama nih om ya, engkol juga engkel ya. Engkel short 2012. Engkel short 2012. Kilometer belum ada 100.000. Kilometer belum ada 100.000. Belum ada. 2012 belum ada 100.000. Belum. Wih, gile bener. Mobil ginian loh teman-teman. Ini box ya om ya. Box ya. Box. Untuk ketinggian boxnya tahu nggak om kira-kira? Ketinggian boxnya sekitar 175. 175. Panjangnya? Panjang standar short itu 3 meter. 3 meter. 175, 3 meter ya untuk panjangnya teman-teman. Kir sama pajaknya hidup wajib, ya, hidup. Ya. Wajib hidup. Pajaknya bulan 7 men, luar biasa, kilometer di bawah 100. Waduh, om mau jual berapa ini om? Ini 100-an, 100 lebih. 100 jutaan. Ya, wow. 2012. 2012. Tepatnya berapa om? 180. 180. Nego. Nego sampai deal. Nego sampai deal. Teman-teman, harga tersebut baru harga penawaran ya om ya. Teman-teman yang mau langsung tempur di tempat sama Om Aguan, langsung kepoin nomor teleponnya, datang ke sini nego ya om ya. Siap. Untuk ngopi apa semua disediain om ya. Teman-teman gak usah khawatir, silaturahmi aja langsung ke Om Aguan. Ini harganya 100 jutaan, sekitar 180 jutaan masih bisa nego. Untuk kondisi saya pastikan masih kaleng semua, gak bekas nabrak, gak bekas banjir, dan pajaknya pun masih sangat panjang. Dalaman interiornya pun rapi banget, rapi, ya, om rapi, ya. Rapi. Bener-bener rapi loh. Wih, bener-bener. Di sini ada 30 unit om. Kurang lebih lah. Kurang lebih 30 unit. Banyak ya. Ini tahun berapa nih om? Ini 2014. 2014. Ya. Berapa duitnya om? Ini 200-an, 200 dikit lah. 200 berapa? Ya. 225. 225. 2014. 2014. Ya. Masih nego om ya? Nego. Oke, tuh teman-teman pajaknya juga bulan 3, alamat SNK daerah Jakarta Pusat ya om. Ya. Nah ini kalau ada ini 110 PS long 4 ban. 110 PS long 2015. 2015. Yeah. Om ini PT atau perorangan om? Kata-kata kalau mobil itu kebanyakan PT. PT ya. PT, tapi ya. Kadang ada nama perorangan ada ya. Ada. Tapi untuk dokumen-dokumen asli om komplit, ya. Komplit semuanya komplit. Ada ya. Komplit. Pengalihan apa pelepasan haknya ada. Ada semua. Oke. Kalau nggak ada kita nggak beli. Nggak berani beli bener. Jual. Betul ya. Itu yang terpenting ya teman-teman. Dokumennya benar-benar dijamin keasliannya asli. Dan keabsahannya. Dan ini pajaknya pun masih sangat panjang bulan Agustus. Oke, yang ini tahun berapa nih, Om? Ini 110 PS long. 110 PS long. Ya, 2013. Yang 4 ban ya? 4 ban ya. 4 ban. 2014 turbo in cooler. Ini plat A Tangerang apa? Tangerang. Pajaknya November panjang ya, Om? Panjang. Pokoknya semua mobil pajaknya semua hidup. Semua. Nah ini ya. Berapa duit om harganya? Ini sekitar 200-an juga. 200 berapa om? 2013 sekitar 260. 2012 sampai 13. 13 ini. 2013. 2013. Sekitar 260. Nego. Nego. Pokoknya nego. Tuh teman-teman nego sama
nego sampai deal. Sampai deal. Pokoknya teman-teman jangan bilang mahal. Datang ke sini dikasih pokoknya sampai jadi. Oke, ini Om, ini tahun berapa nih Om? Kalau yang ini 2018. 2018. Longs. Long. 110 PS 4 ban box. 2018 box ya Om ya. Ini saya lihat di sini 1 juta edition. Apa dia Om maksudnya Om? 1 juta edition itu dia periode boleh dikatakan bukan terbaru, tapi di atas counter kalau beda dengan yang ini. Berarti kayak special edition gitu. Iya, betul, betul. 2018 pajaknya di bulan Maret, berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang ya. Iya, Tangerang. Berapa duit nih harganya? Ini 2018 sekitar 300 jutaan. Ya, masih nego. 300 juta pas masih nego. Boleh ya. Wah, tuh teman-teman 2018 ini saya lihat di 1000 edition. Woi, mobilnya bagus banget. Ngaleng loh teman-teman. Gah, nggak nyangka loh box begini masih orisinil semua. Nah, ini tahun berapa nih, Om? Ini 110 PS. 110 PS. 4 ban box aluminium. Ban, aluminium. 2018 juga ini. 2018 juga ya. Wow, harganya sama ya. Sama yang tadi. Sama yang dikit. Untuk kondisi pun kayaknya sama banget ya. Sama semua ya. Luar biasa, ban-bannya pun masih tebal, boxnya aluminium masih bagus, nggak ada yang pengok-pengok teman-teman. Oke Om, selanjutnya Om. Oke. Nah, ini tahun berapa nih Om? Ini 110 PS. 110 PS yang long ya. 4 ban. 4 ban, oke. Box aluminium 2016. 2016. Ya, sekitar 200-an juga ya. 200 jutaan. Ya. 200 berapa kira-kira Om? 290. 290. Pokoknya masih bisa nego ya. Bisa, bisa. Nah, ini pajaknya di bulan Juni, teman-teman, untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara berplat ganjil. Oke. Oke. Selanjutnya Om. Nah, ini ada nih apa nih Om nih? Tahun berapa nih Om? Ini plat F Sukabumi. Plat F Sukabumi. Short 2000. Short 2016. 16. Iya, iya, iya. Nah, ini 200. Kaleng loh Om loh. Wih, keren tuh. Teman-teman. Masih kaleng semua, enggak ada dempulan. Ah, bener-bener keaguan loh. Jual mobil yang bener-bener orisinil. Ini harga berapa Om? Ini 200. 200 juta. Ya, masih nego ya. Pajaknya di bulan Agustus ya teman-teman, untuk alamat SNK daerah bekas Sukabumi. Ya. Berplat ganjil. Oke. Nah, kalau yang ini long. Yang ini long nih. Oh iya, panjang ya. Ya, 6 ban. 4 ban, sorry, 4 ban juga 110 PS. Tahun berapa nih Om? 2016. 2016. Ya. Pajaknya di bulan 11. Pajak posisi mati tapi terima hidup. Terima hidup. Terima hidup. Terima hidup. Kir semua terima hidup ya Om ya. Terima hidup. Terima hidup ini untuk alamat daerah Jakarta Barat berplat ganjil ya teman-teman. Nah. Ini mobilnya masih orisinil semua. Ban aja masih baru, kita ganti baru. Iya, bannya baru kayak semua. Begini. Ban bener, bekasnya bener, kayak bener. Begini gini. Oh, ini kita udah enggak pakai. Enggak dipakai Om ya. Dibuang ya. Ini dibuang, kita ganti bener, baru. Benar-benar. Pokoknya itu garansi dari Om. Kita enggak main vulkanisir. Betul. Pokoknya teman-teman hati-hati untuk membeli mobil truk atau mobil angkutan. Karena apa? Rata-rata penyakitnya di sini ban. Banyak ban pecah atau ban kempes menyebab kecelakaan. Yeah. Tapi Om di Om Aguan ini benar-benar digaransikan bannya ban baru. Ya. So jadi jangan khawatir. Ini berapa duit nih Om? Ini sama kayak yang tadi 2016. Oke. Long. Uh-huh. Di 290, 280 boleh nego. 280 nego ya. Nego sampai deal. Nego sampai deal. 280 nego sampai deal teman-teman. Ini Isuzu nih Om nih. Isuzu tahun berapa nih Om? Ini Isuzu Elf Long. Long juga. 2017. 2017. 4 ban. 4 ban. 2017 harga 4 ban. Harga di 250. 250. Kilometer 80.000 kalau satu ini. Baru masuk. Full orisinil. Full orisinil Om. Full, full, full. Waduh. Dijamin nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Garansi, ya? Garansi. Benar, 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 benar. Dan teman-teman kalau untuk mobil ini benar-benar dijamin keasliannya dan keorisinilannya sama Om Aguan. Ini berplat ganjil, pajaknya di bulan April untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat. Bagus banget nih Om. 200? 250. 250. Ini udah box aluminium juga Om ya. Betul. Boxnya bagus, jumbo. Iya, boxnya jumbo loh. Wah, cocok nih buat usaha wira niaga nih. Supplier-supplier. Nah, ini Om udah Dina nih Om nih. Dina ya, Toyota Dina ya Om ya. Iya, Dina. Berapa nih Om? Kalau ini tahun 2012. Tahun 2012. Iya. Oh, Dina long juga 4 ban. Long 4 ban. Ya, yang 2012. Aduh,
Dina intercooler 110 ya. ST. Ya. Turbo apa gimana? Iya, turbo intercooler juga dia sama. Oh. Ada 2 unit kilometer dikit 60 ribuan. 60 ribuan. 60 ini ribu asli. Ada 2 unit. Ada 2 unit di samping. Tahun 2012. Sama. Oh. Satu nama. Percis juga sama bok juga. Persis sama, Bo. Warna baru, men. Gila. Berapa duit nih, Om? Ini 180. 180. 2012. Iya. Masih bisa nego enggak, Om? Bisa. Om, mau nanya, Om, kalau misalkan ada teman-teman nawar 160 dikasih enggak kira-kira? Kira-kira nanya dulu. Tergantung keseriusannya. Tergantung keseriusannya. Ya. Oh, kalau yang serius langsung datang. No, teman-teman. Ini enggak diedit-editan ya, Om ya. Tapi dikasih. Hebat lu, Bang Magon lu. Oh, teman-teman enggak usah khawatir, murah-murah dan mobilnya benar bagus-bagus, Orsino juga. Oke, Om. Kita ke depan, Om. Depan aja ya, semoga okay, sempit. Wih, mobilnya bagus-bagus ya, teman-teman. Jarang-jarang ada showroom yang benar-benar ngutamain kualitas. Nah, oke, okay, nih Om, ini ada mobil mode panjang banget nih, Om nih. Ini ankle long ya? Long. Long juga. 125 PS long 2020. 2020. Wow, teman-teman. Kilometer 40-an sama 30-an ada 2 unit. Enggak salah kilometernya. Hah? Kilometernya enggak salah? Enggak. Bener-bener nih. Bener. Wow. Gila. Udah kayak mobil mobil bukan mobil niaga loh. Ini mobil mulut. Pribadi udah. Mobil pribadi. Ada 2 unit. Ada. Tahun 2016. 20. Oh, sorry. Tahun 2020 sama tahun. Ada satu nama, unit, satu, ya, satu nama ya. Kilometernya yang 130 ya 140. Iya. Bannya benar-benar baru. Teman-teman enggak usah khawatir, ini ban-ban baru, bukan vulkanisiran, asli dijamin bannya ban bagus. Benar-benar bawaan dari pabrik ya. Bawaan pabrik. Nah, Om, ini harga berapa, Om? Ini sekitar 400-an. 400-an. Iya. Masih nego, Om? Nego, nego, nego. Nah, teman-teman, tahun 2020 kalau bok begini barunya berapa sih, Om, kira-kira, Om? Baru apa dealer, itu? Harga baru dealer tahun 2021. Baru dealernya. Iya. Sekarang itu sasis doang. Sasis doang dekat 500. 500. Iya. Sasis doang belum sasis bikin saja, bong. Belum. Belum bikin bok, belum bikin, bikin macam-macam ya, teman-teman. Nah, itu keunggulannya di sini. Kualitasnya bagus, bekas rasa baru. Iya, betul. Keunggulannya di sini. Harganya pun murah-murah, enggak dimahalin, teman-teman. Teman-teman ada yang tertarik bisa langsung nego, pasti dikasih sampai jadi, Om ya. Iya. Betul. Nah, itu ada 2 unit, Om ya. Ya, ada. Satu sama. Om, satu lagi, bener. Nah, yang ini nih, Om nih. Ini truk apa nih, Om nih? Ini long. Apa dari depan? Dari depan. Ayo, boleh. Boleh. Ini 110 PS ya. Long. 110 PS long. Long, tapi bukan bok lah ya. Bukan, ini bak. Bak. Iya. Bak besi ya, teman-teman. Long 4 ban. Oh, tinggi baknya berapa, Om? Tinggi baknya 60 cm. 60 cm. Panjang boknya panjang baknya? Panjang baknya kalau long itu dia di 4 meter. 4 meteran. 4 meter. Nah, kalau bok 3 meteran, ini 4 meteran, teman-teman. Luar biasa. Bak besi, baknya pun masih bagus ya, Om ya. Enggak ya. Ada yang karatan ya, Om ya. Ya. Benar-benar. Tahun berapa nih, Om? Ini 2014. 2014. Pajaknya di bulan Januari, berplat genap. Nah, ini harga berapa, Om? Ini di harga 2014 itu oke. 265. 265 masih bisa nego, Om. Bisa, nah, bisa. Nah, teman-teman, 265 masih bisa nego. Yuk kita ke depan nih, Om. Yuk, kita lihat samping situ ada. Nah, ini ada mobil yang bok. Bukan bok ya, truk bak kayu ya. Bak kayu. Bak kayu. 110 PS long ya. Long ya. Pajaknya September panjang tahun depan untuk alamat SNK daerah Depok. Ini berplat genap 1000 edition. Ini yang bagus juga nih. Tahun berapa nih, Om? 2018. 2018. Kondisinya udah kayak baru, Om ya. Kayak baru, kilometer 11.000. Bener loh, bekas rasa baru loh di sini. Gak nyangka di sini bekas rasa 11 baru. 11.000 kilometer asli. Iya, di Aguan Motor loh. Ini nih, Aguan Motor loh di sini namanya. Nah, ini harganya mau jual berapa nih, Om? Kira-kira. Ini di harga 325. 325. Iya. Oh, 325 ya, teman-teman, tahun 2018 ya, Om. Iya, betul. Ini yang 110 PS long loh, teman-teman. Iya. Bakayu, bakayunya tinggi berapa nih, Om? Kira-kira. Tingginya sekitar 160. 160, tingginya 1 meter 60 untuk panjangnya 4 meteran. 4 meter 4 ya. 4 meteran ya, teman-teman. Bakayunya masih bagus, masih benar-benar bekas rasa baru, iya. Dan kondisi mobilnya pun baik interior maupun eksterior semuanya masih dalam kategori bekas rasa baru, teman-teman. Enggak ada
hampir gak ada cacat ya, Om. Enggak. Sempurna ini. Hampir sempurna ya. 100% ori sini. Sampai bempernya pun ori. Bempernya juga ori. Ori sini loh. Enggak ada yang diganti-ganti. Enggak ada, enggak ada. Tuh ya teman-teman, bempernya benar-benar digaransikan ori sini semua. Oke, Om, selanjutnya ya. Mana lagi? Coba yang ini. Oke. Nah, ini 136 nih, Om nih. HDR 136 PS 6 ban. HDL 136 PS ya. 6 ban. 2013. Plat genap. Full orisinil juga ini. Oh iya. Sampai bempernya masih orisinil. Ini orisinil nih. Nomornya luar biasa, Bro. Oh iya loh, bener nomornya nomor sempurna. Nomor ban 6 baru. Ban 6 baru semua. Baru. Om beli ini. Beli. Oh, teman-teman, bannya baru semua, bukan ban vulkanisiran atau ban ganti bekasan yang masih bagus, bukan. Baru benar-benar beli. Pokoknya beli mobil di Aguan Motor, siap tancap gas, cari cuan. Cari cuan, benar. Itu jaminan dari Koko Aguan ya. Om, ini harga berapa, Om? Ini di 330. 330, masih nego ya, Om? Masih. Tahun 2018? 13. Sorry, 2013. Tapi yang 136 PS loh, teman-teman. Ya. Yang tipe HDL. Yang kepala lebar. Yang kepala lebar, benar. Three-way? Iya. Oh, three-way. 5-way ini, bukan 5. 5-way? Oh iya benar. Jadi di depan bisa terbuka, tengah terbuka, ya. Di belakang satu terbuka. Kita lihat ini yang paling besar nih. Harganya 330. 30 masih bisa nego ya, Om. Nego. Teman-teman tinggal pilih nih, datang ke sini aja langsung. Ada yang box, ada yang bak terbuka, ada juga yang sasisan bisa, Om ya. Kalau saya biasa jual apa adanya. Jual apa adanya aja ya. Oh, misalkan sasisan nggak mau pakai nggak bisa ya, Om ya. Karena udah ada rubah bentuknya ya, suratnya ya. Betul. Ada lagi, Om? Itu sama juga, Om ya. Sama aja. Ya? Nah, itu tahun berapa tuh, Om tuh? Yang ini 2015. 2015. Yeah. Untuk plat ganjil, pajaknya juga Agustus. Hmm. Plat nomornya masih panjang 2025, Jakarta Pusat, untuk alamat SNK. Bodinya ngareng. Ini juga ori. Ketahuan kalau ori apa enggaknya loh, teman-teman. Masih bagus. Semuanya masih benar-benar sempurna dari baru. Iya, benar-benar. Luar biasa pokoknya kualitasnya. Wow, nggak bisa dipungkirin. Saya jujur ngelihat sendiri benar-benar kondisinya bagus sekali. Tahun 2000? Ini 2015 short. 2015 short. Iya. 110 PS ya, Om ya. Iya, ini yang bok aluminium juga. Aluminium. Tapi rata-rata bok aluminium ya? Iya. Yang komposit ada, Om? Enggak. Enggak ada. Enggak. Kenapa, Om, komposit sama aluminium? Beda ya kualitasnya. Beda ya. Tuh teman-teman, penjelasan dari Ko Aguan. Jadi komposit sama yang aluminium jauh lebih berkualitas. Aluminium, yeah. Satu lebih kuat, kedua lebih ringan, dan juga lebih tahan lama ya, Om ya. Nah, ini jual berapa duit, Om? Ini di 2015, 235. 235, yeah. 235, 2015. Ya. Yeah. Teman-teman, harganya masih kejangkau 2015. Untuk mobil beginian, buat cari duit, ya, Om ya? Ya, yeah, buat cari cuan. Oke. Banyak ya, Om ya, stok-stok yeah. Di sini. Om, tolong disebutin nomor telepon Om lagi. 0816 oke 19 oke 24 oke 226 24226 sini ada. Oh iya, di sini ada nih teman-teman, Aguan Motor ya. Pokoknya teman-teman bisa dilayani cash ataupun kredit sama Ko Aguan, dan teman-teman yang serius bisa langsung datang nego sampai jadi. Untuk yang kredit pun dicariin, dibantuin untuk DP ringan ya, ya. Oke. Ada lagi barangkali yang mau disampaikan, Om, sebelum kita tutup. Yang mau disampaikan apa kira-kira? Kalau mau beli mobil bagus, bergaransi bukan eks tabrakan, banjir, sasisnya belum pernah patah, dilas disulap, cari Aguan Motor. Tuh. Jaminan ya, Om ya? Jaminan. Garansi. Garansinya benar-benar nggak usah diragukan. Karena saya ngeliat sendiri kualitasnya bagus. Ada lagi, Om? Oke. Udah cukup. Nah, berikut teman-teman yang telah kita review, kita sampaikan, semoga informasi ini bisa menginspirasi, bisa merekomendasi buat teman-teman. Saya dari De Rosa Auto, mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun dari segi penyampaian ya, Om ya, maupun dari segi tampilan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses De Rosa Auto. Ko Aguan, terima kasih. Oke.